Pemirsa, Kubu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melaporkan penyidik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Juli 2024. KPK mengakui gugatan ini akan mempengaruhi penyidikan kasus Harun Masiku. Gugatan yang didaftarkan yaitu dugaan perbuatan melawan hukum atau penggeledahan dan penyitaan barang milik Hasto dan stafnya Kusnadi. Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada 2 Juli 2024, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, gugatan pihak Hasto dan Kusnadi mempengaruhi jalannya penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini karena penyidik KPK akan dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. So, semua saluran resmi silahkan digunakan bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau menderita kerugian ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup mempengaruhi penyidikan karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan. Tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi. Kami tetap yakin atas profesionalitas penyidik.